Assalamualaikum, halo semuanya. Siapa yang tidak tahu pelangi? Lengkungan indah berwarna-warni akibat fenomena optik yang bisa kita lihat di langit. Pelangi yang kita kenal terjadinya pada siang hari. Tapi ternyata ada juga loh pelangi yang terjadi pada malam hari. Kok bisa ya? Padahal sumber sinarnya sang matahari sudah terbenam. Ternyata pelangi malam mendapatkan sinarnya dari bulan. Makanya dikenal juga dengan nama moonbow atau lunar bow. Yuk kita bahas pelangi malam hari di Alami Duniaku, yuk! Pelangi adalah fenomena alam terbentuknya lengkungan spektrum cahaya akibat pemantulan, pembiasan, dan difraksi cahaya matahari oleh tetes-tetes air di udara. Agar pelangi dapat muncul, maka sinar matahari yang terang harus berada pada posisi berlawanan dengan kumpulan tetes-tetes air. Saat kita melihat pelangi di depan kita, maka bisa dipastikan matahari berada di belakang kita. Tetes-tetes air yang berada di udara bisa jadi berasal dari hujan, kabut, air terjun, atau pancaran air buatan. Tapi tetes-tetes air yang bisa menimbulkan pelangi perlu kondisi khusus, yaitu bentuknya yang bulat sempurna. Ada penyimpangan 1% saja, maka pelangi tidak dapat terbentuk. Matahari juga harus berada pada ketinggian yang tepat. Karena posisinya yang berlawanan, maka semakin tinggi sumber cahaya, pelangi yang dihasilkan akan terlalu rendah untuk bisa diamati. Sumber sinar perlu berada cukup rendah di langit sehingga lengkungan pelangi yang terbentuk berlawanan arahnya bisa berada di atas horizon. Pelangi tidak terletak pada jarak tertentu dari pengamat, karena bukan merupakan objek dan tidak ada wujud fisiknya. Pelangi hanya dapat terlihat pada sudut 42 derajat berlawanan dari sumber cahaya. Selain pada sudut ini, pelangi tidak akan tampak. Saat kita melihat pelangi, kita mungkin melihat ada pengamat lain yang berada jauh dari kita dan ada di dekat ujung pelangi. Tapi pengamat kedua ini akan menyangkalnya, karena meskipun dia juga melihat adanya pelangi, pelangi yang dilihat oleh pengamat kedua berbeda dengan yang dilihat pengamat pertama. Pelangi yang dilihat pengamat kedua akan berada lebih jauh lagi. Moonbow atau pelangi yang terjadi pada malam hari pada prinsipnya sama dengan yang biasa kita lihat pada siang hari, hanya berbeda sumber sinarnya saja. Fenomena ini pertama kali disebut secara tertulis oleh Aristoteles pada karyanya Meteorologi sekitar tahun 350 Masehi. Moonbow hanya dapat terjadi saat sinar bulan cukup terang untuk membuat pelangi bisa terlihat. Biasanya hanya bisa terjadi 3 hari dalam sebulan saat bulan purnama. Meskipun saat purnama, moonbow sangat redup sehingga untuk bisa melihatnya diperlukan beberapa kondisi khusus. Langit harus sangat gelap dan minim polusi cahaya serta tanpa awan. Biasanya bisa diamati hanya 2-3 jam sebelum matahari terbit atau 2-3 jam setelah terbenam. Tetes air akan menghasilkan moonbow penuh warna seperti halnya pelangi. Namun karena warnanya redup, kondensator mata kita umumnya tidak dapat menangkap perbedaan warna ini, sehingga moonbow hanya tampak berwarna putih. Warna-warna akan tampak jika kita menangkap fenomena ini dengan menggunakan long exposure pada kamera yang diletakkan di tripod. Selain air hujan, bentukan ini juga bisa terjadi akibat droplet air yang dihamburkan di sekitar air terjun besar atau akibat kabut. Meskipun dapat terjadi di mana saja, namun karena keterbatasan waktu biasanya sulit untuk dapat melihat fenomena ini. Ada beberapa tempat di dunia di mana kita bisa mengamatinya secara rutin, yaitu di Cumberland Falls dan Yosemite Falls yang ada di Amerika serta di Victoria Falls yang terletak antara Zambia dan Zimbabwe. Moonbow juga sering terlihat pada hutan awan di Costa Rica, terutama dapat diamati pada akhir Desember hingga awal Februari. Selain itu, moonbow juga sering muncul pada beberapa lokasi di Hawaii seperti Kauai dan Big Island. Teman-teman, ada yang beruntung pernah melihat fenomena ini? Kalau ada, share ya di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kali ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi, dadah!